Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Hari ini saya ingin membagikan tutorial tata cara mendownload kisi-kisi soal PTS PAI Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas 1 sampai kelas 6. Pada pertemuan kemarin saya memberikan tutorial mendownload soal PTS di Akses Yasin, ya, soal PTS penilaian tengah semester. Adapun tata caranya, diharapkan Bapak Ibu sudah mengklik link yang berada di kolom deskripsi YouTube ini, ya, konten ini. Setelah itu silakan Bapak Ibu Guru scroll ke bawah. Ya, yang kemarin ini download soal PTS, kemudian yang ke bawah. Nah, ini ada kisi-kisi soal PTS PAI dan BP. Ya, jadi pada intinya Bapak Ibu Guru sekalian, dibiasakan kita untuk membaca, ya, jangan main klik-klik saja, nanti bingung. Makanya di bawahnya, di atas merupakan susunannya untuk mendapatkan filenya, silakan ikuti langkah-langkahnya, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Guru mendownload kelas 2, ya klik kelas 2. Mendownload kelas 1 kisi-kisinya, ya klik, contoh nih, klik ini kelas 1, kan akan muncul seperti ini kisi-kisi PTS, silakan klik lagi, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada layar ini Bapak Ibu Guru bisa dibagikan kepada siswanya agar untuk apa namanya belajar di rumah, ya, sudah lengkap babnya, bab apa, kemudian KD-nya apa saja, ini sudah lengkap di sini, ya. Namun untuk Bapak Ibu Guru, jangan sampai berhenti di sini, perhatikan lagi. Di atas merupakan bab dan KD. Untuk lengkapnya mengenai kisi-kisinya bisa klik di sini. Klik lagi di sini, klik. Nah, ini biasa ada iklan, tutup saja. Nah, akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini. Apakah ini bisa di-download? Bisa, ya. Silakan Bapak Ibu Guru scroll ke bawah lagi. Ya, untuk mendapatkan filenya langsung saja klik download, klik saja. Maka akan muncul seperti ini, berbentuk Excel, ya, atau spreadsheet. Kalau masih di online namanya spreadsheet. Nah, jangan sampai di sini Bapak Ibu Guru. Kalau sampai di sini maka filenya tidak bisa di-download. Tata caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu Guru klik file, seperti biasa download, ya. Saya merekomendasikan silakan Bapak Ibu klik Microsoft Excel. Ulang. Klik file, kemudian download. Silakan Bapak Ibu masukkan download versi Microsoft Excel. Klik download. Maka hasilnya akan terdownload. Oke, udah selesai. Silakan klik dua kali di sini Bapak Ibu Guru, ya. Diklik. Ditunggu sebentar. Ya. Sambil menunggu sebentar, Bapak Ibu Guru tolong ikuti langkah-langkahnya, ya, agar tidak membingungkan saat mendownload filenya. Begitu, ya. Sebentar. Kemudian hasilnya mana? Oke, kita lihat hasilnya. Akan seperti ini, ya. Hasilnya akan seperti ini, Bapak Ibu Guru silakan klik enable saja. Oke. Silakan Bapak Ibu Guru ganti atau modifikasi sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah masuk ke apa namanya komputer Bapak Ibu sekalian. Baik, ya, Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.